saya bikin Vietnamese rolls ya. Sayur-sayurannya kita siapin dulu. Kalau saya sih saya siapin di piring dulu di wadah ya. Karena saya alergi udang, jadi udang saya skip, saya ganti imitation crab. Terus ada telur rebus, lettuce, purple kohl ya, purple cabbage, dan yang terutama daun mint, mint segar, fresh from our garden. Ya, and then saya ganti beef steak. Kemudian yang mesti ada adalah ini bihun direbus, nggak usah direbus sih, diseduh pakai air panas aja, terus disaring. And then we will need this one, Vietnamese spring roll wrapper. Ya, ini seperti gelas kaca. Nanti ini direndam ke air panas dulu, baru kita taruh seperti ini. Ini saya susun daun mintnya dulu, baru bihunnya, kemudian kol ungunya. Sebenarnya sih terserah aja ya, sesuai selera aja, gimana enaknya teman-teman. Oke, kemudian sini saya kasih wortel. Ini wortelnya saya rebus dulu, soalnya biar gampang, kasihan anak-anak terlalu keras wortelnya. And then, you can add a lettuce. Ya, seperti ini. Pokoknya, it's fresh. Fresh banget. And then, you can add beef. It's right there. Okay. Nanti saya ajarin cara gulung ya, oke? Nah, pertama-tama kita rendam dulu Vietnamese spring roll-nya ya, di air panas ini, seperti ini. Lihat ya guys, cukup direndam aja. Ini kan seperti kaca, seperti agar-agar kenyal-kenyal. There is no right or wrong, tapi ya tentunya dengan warna-warna, untuk menghasilkan warna-warna yang cantik, nah, kita harus tambahkan dengan sayuran yang cak warna-warni pula. Oke, ini kita gulung. Hati-hati ya, ini fragile sekali bungkusnya ini. Dia gampang bocor. Gampang bolong. Careful, really, really be careful. Okay.
looks pretty. See, looks pretty, aren't they? Yay. Lakukan seterusnya sampai habis ya, guys. Sampai bertemu lagi di resep berikutnya. Nah, kalau udah jadi begini, kita tinggal bikin sausnya ya, guys. Sausnya tuh gampang banget. Nanti aku ajarin deh. Pokoknya semua ada di Fanny's Kitchen, oke? Okay? See? It's so yummy. Oke, untuk sausnya itu gampang. Kita butuh cabai hijau, rawit boleh, cabai hijau gede boleh, any kind of chili, it's up to you, as long as you have. Ini aku cabainya baru memetik dari kebun nih, fresh from my garden. Oke, ini. Cabai rawit dari freezer, tambahkan, atau Thai chili. Banyaknya berapa terserah, guys. Oke, okay. Saya sih 5 ya. Saya suka cuma serba ganjil. Cabai hijau besar 3, kemudian cabai rawitnya 5. Then ini saya punya tomat kecil-kecil baru dari fresh dari kebun. Saya masukkan aja di sini. Kalau punya tomat biasa nggak apa-apa, bisa juga. Oke, saya sisihkan. And then daun mint ya, kira-kira berapa ya, kira-kira aja 10 mungkin ya, 10 atau 15 lembar daunnya. Nah, ini kita cincang. Kita cincang halus ya, guys. Masukkan sini. Kemudian gula, garam, dan penyedap. Kemudian fish sauce, oke? Atau kecap ikan. Saya pakai merek Squid, enak. Air asam ya, di sini saya air asam yang sudah jadi. Oke.
kita aduk. Jangan lupa cek rasa ya guys. Gulanya tadi. Okay, good. Okay. Yeah, sis, sis. Kita coba cocol ini deh. So yum. So good guys.